Aidil Adha yang disambut Ahad lalu merupakan detik dinanti susulan masyarakat kini kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Sesuai konsep pengorbanan yang diterapkan, sebenarnya ada yang berkorban demi memastikan kita dapat meraih hari raya dalam suasana selesa. Wartawan Nur Azila Muhammad Sani mendekati pasukan kutipan sampah di Kuala Terengganu yang memastikan isu limpahan sampah semasa musim perayaan tidak berlaku. Sebelum ini pernah dibangkitkan berhubung isu longgokan sampah ketika perayaan. Selain mencacatkan pemandangan, ia turut menimbulkan rasa kurang senang akibat bau busuk. Jadi saya mengharapkan sangat-sangat pihak kerajaan dapat menyediakan tong sampah yang lebih besar yang kekal di situlah, bukan tong sampah yang besar disediakan untuk sementara saja. Macam hari ini memang kita tengok ada tong sampah yang besar disediakan sewaktu musim perayaan sahaja. Lepas pada ini, kembali kepada tong sampah yang kecil yang sahnya memang tak seberapa, setakat masuk 2-3 plastik sudah penuh. Ini menyebabkan kesukaran kepada kami lah. Kali ini kerajaan negeri memberi jaminan isu seumpama itu tidak berlaku lagi. Ia diakui pengerusi jawatankuasa kerajaan tempatan, perumahan, kesihatan dan alam sekitar negeri Dr. Alias Razak. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT turut menggerakkan pasukan khas yang bersedia menerima arahan 24 jam sehari bagi menyelesaikan isu sampah di kawasan kritikal. Bagi lokasi panas yang dikenal pasti sering berlaku limpahan sampah, tong roro ditempatkan di kawasan berkenaan. Difahamkan, 350 tan sampah sehari berjaya dikutip berbanding 250 tan sehari pada hari biasa. Pengutipan sampah ni dia ikut jadual kan. Jadi walaupun cuti umum ke, cuti hari raya ke, sampah taklah melempoh keluar sampai ke tengah jalan. Setakat ni alhamdulillah lah, okeylah, ada peningkatan lah, lebih baik lah daripada sebelum ni. Selain kontraktor lantikan MBKT, kutipan sampah juga dibantu syarikat Alam Flora Sendirian Berhad yang menjalankan tanggungjawab sosial korporat mereka semasa musim perayaan. Secara purata, aset dan kaki tangan digerakkan ke 77 lokasi kutipan sampah 3 kali sehari di seluruh Kuala Terengganu sepanjang tempoh perayaan ini. Malah sejuta ringgit diperuntuk untuk menambah tong sampah yang lebih besar di seluruh negeri ini. Dan langkah-langkah telah diambil oleh pihak PBT. Pemerintah itu kita sedar bahawa setiap kali musim raya, kedatangan keluarga-keluarga yang pulang ke kampung di samping dengan pelancong daripada luar yang datang ke negeri ini menambahkanlah tekanan untuk menguruskan sampah ini. Cuma saya minta kepada seluruh warga di negeri Terengganu ini supaya jaga disiplin masing-masing dalam pengurusan sampah. Berbekalkan pengalaman dilalui, kekerapan jadual kutipan sampah dan kaki tangan kutipan sampah juga ditambah baik melibatkan 188 pekerja. Laporan Nur Azila Muhammad Sani, RTM.